perlunya berlingkungan kawan sahabat yang mendekatkan diri kepada Allah. Jangan nanti kau begini, kata dia. Bersyukur Bapak Ibu kalau ada kawan yang masih melarang kita. Kalau ada kawan yang mengajak kita puasa sunat, kalau masih ada kawan yang mengingatkan kita tentang perbuatan maksiat, pegang dia sampai mati. Jangan biarkan dia pergi jauh. Karena kalau sampai dia jauh dari kita, belum tentu ada kawan lain. Ini pesan dari Al-Mukarram Kiai Haji Lutfi Zawawi. Khairul ashab man ya'du'uka ilal khair. Sebaik-baik kawan adalah kawan yang mengajakmu berbuat baik. Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada orang
panjang-panjang, ikut ya, ikut. Ya, kalau kata Buya Abdul Rahman Nawawi, kalau ada yang minta amal, minta kasihnya. Halo? Kalau ada orang yang datang minta amal, minta kasihnya. Jangan. Kalau kita mau cari amal, kita diambil sama dia. Paham gak? Ya, tapi kalau ada orang yang mau ngajak beramal, jangan disiasiakan. Dan itu pun syarat pertama adalah ikhlas. Dan ya, jangan lagi bicara masalah besar kecil. Yang penting daripada kita kecil kagak ikhlas, mendingan gede kagak. Itu aja yang penting ikhlasnya. Apain kecil kagak ikhlas? Dan itu pun harus sesuai dengan kemampuan kita. Sedekah itu tergantung kemampuan kita. Jangan memaksakan diri. Dulu di zaman Nabi Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman ingin mencari dana, diumumkan kepada Nabi Sulaiman, ayo siapa yang mau bantu buat agama. Dan ternyata yang datang itu yang mau bantu, karena Nabi Sulaiman ini salah satu di antara mukjizatnya itu bisa berhubungan interaksi kepada, bukan hanya kepada manusia tapi kepada binatang. Ternyata para binatang pun juga tidak mau ketinggalan untuk ikut apa? Untuk membantu dakwahnya Nabi Sulaiman. Manusia datang semua, termasuk para binatang. Datang satu binatang, gajah datang. Apa yang dia bawa? Kebu. Gajah datang sedekah bawa kebu. Kambing datang bawa air. Kucing datang bawa ikan. Belalang datang bawa semua. Jadi sesuai dengan apa? Ukurannya. Ini gajah ketika semua datang sombong, ngatain ngeledek belalang. Belalang dimakin. Belalang sini tuh, kalau kata kita nih, yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Belalang sini tuh, lu ngasih sedekah mau bantuin Sulaiman, ngasih semut, malu-maluin aja lu. Emang lu gak tahu tuh siapa Sulaiman? Dia adalah Rasulullah, dia utusan Allah, dia Nabi Allah. Masa semut lu kasih? Kata punya waduh banget tuh, kata dia gak punya akal banget, dia punya kecil. Nih liat gua nih, kata gajah, gua kasih hadiah apa? Nangis di belalang begitu nih, karena kasih apa? Semua nangis belalang. Aduh Mas Sulaiman, ya Rasul, wahai Rasul, ya Sulaiman, saya pengen banget sedekah lebih dari yang kemampuan saya. Saya pengen banget tuh sedekah pakai ngasih pupuk, ngasih kambing, ngasih apa. Cuma saya gak mampu. Paham kan? Yang saya mampu hanya ngasih apa? Semua. Tapi saya dikatain tuh sama penggajah, katanya gak bisa menghargai kamu segala macam. Gitu kata dia. Nabi Sulaiman senyum. Jangan astagfirullah Tuhan datang lagi. Tergantung daripada kadar kemampuannya, jangan dipaksain. Wajar kalau gajah ngasih kebo, wajar kalau kambing ngasih ayam, ente belalang ngasih semut, wajar. Gajah ngasih apa namanya kebo, wajar. Yang besar ya harusnya besar juga. Kalau belalang kecil ngasih yang kecil, wajar. Yang kagak pantas kalau kebo ngasih semut, ini yang kagak pantas. Paham gak maksudnya? Nah saya lihat ini kebo semua yang ada, gajah semua yang ada. Mudah sih kalau kasih semut enggak. Ya, nah, itu kan ada Sulaiman yang menemukan gajah semua yang ada di sini. Jadi itu pokoknya mudah-mudahan niatin boleh kita buat niatin. Jangan bukan buat saya, buat Rasulullah. Ya karena kita akan menyajikan buat semuanya nanti kumpul di apa ribuan lah yang hadir. Ibu-ibu kalau mau datang ke sana, jangan datang jam 8. Kalau jam 8 ibu datang, udah di gunungnya di Ramayana. Iya, karena manusia betul. Ibu apa lagi biasa?
Buat bapak-bapak di sini silakan. Saya sudah siapin mobil di depan. Tinggal naikannya gratis, nggak bayar naiknya. Turunnya bayar. Ya, doakan mudah-mudahan yang bisa berjalan tanggal 7 April itu pelaksanaannya. Banyak para ulama, Pak. Banyak para habaib, banyak para kiai hadir semuanya di sini. Ya dulu zaman Zainuddin Syed, beliau itu setiap tahun kalau dia nggak diundang marah dia. Karena di situ emang tempat silaturahim yang kita bikin sengaja untuk usulah kumpul para ulama, para kiai kumpul di sana. Ya, semua.